Oke, sambil menunggu itu ada mesin datang langsung ke sini ya. Katanya bunyi, cuman itu lagi tes nggak bunyi. Nunggu dulu sambil ini kita buka punya dari Kupang. Kiriman dari Fiskal Dayani. Kami Dayani di Kiriman Salam Mongisi di Nomor Naik. Telepon Naik, Kota Lama, Kota Kupang. Dari polisinya dan apa yang dikirim ya. Kalau kita semua buru-buru, semua minta buru-buru. Pak Jose kemana? Ya, satu. Nah, sebenarnya. Wah, ya ini masih dari Sina atau tiga, empat, lima, nggak lagi satu tahun. Satu abad. Ya, ini sepatunya ada di luar dan sudah tidak ada lagi. Masukkan kembali. Ya, masukkan kembali dulu. Oke, tes dulu. Ya, di sini ada kata-katanya, semangat pokok. Kata ada cinta merah. Oke, kelihatan. Nah, kayak hati. Sudah semangat-semangat, nggak kelihatan bangganya. Oh dia pakai sepatu apa ini? Sepatu apa? Macet di sana. Kalau kita sebut kata sih macet tahun sini. Ini kok ini ya di sini atau apa enggak? Oke. Oh terlalu berlebihan. Ada salah lagi pak? Emang kalau mesin juga beli kita ya, kalau curhat apa saya bilang kalau mau curhat sama yang jual saja lah, kalau mau servis kirim, terus saya habis servis sampai malam-malam. Oke, tidak ada kehidupan sama sekali ya. Nah, ini tidak ada kehidupan sama sekali. Emang orangnya udah bilang mati total, cuma akan memastikan saja. Ini foto juga udah sembarangan nancep, buat mana, buat dimana. Oh, ini buat bawa apa? Baut Gibson. Ini buat baut ya. Oh, buat Gibson. Jadi, nah itu lah. Pas sudah dia perlu lakukan sendiri. Ini lah kenapa saya tidak paham ya kalau saya cek begini. Kali kan itu gue tidak paham gitu. Kapan batok kok kalau dari kalau mau supply yang pertama adalah kita kalau mau supply nama kita mau
supply yang utamanya adalah power supply. Ya, power supply yang mati. Mati total. Kita kasih atas kehidupan dan power supply. Ini. Oke, karena ini berat sekali, mesti dibongkar dulu. Dilihat di mana yang ban set. Ini AC ban set. AC ban set ini. Ini sudah lokal ini. Ini kelihatan di sebelah ini. Ban set ini AC. Berdekatan kameramen. Cus. Set. Ya. Lihat ini. Nah, di sana ya. Oh, kita pakai LED saja sih. Cus. Ya. Perhatikan ini. Itu besi itu tuh. Berputar tuh besinya tuh. Seharusnya besi tersebut tidak berputar. Si yang berdola itu. Yang mengkilati konsep tidak berputar. Yang berputar adalah besi yang di dalam sini. Nah, ini harus dibongkar total. Nggak bisa minta cepat-cepat. Ya, tapi udah jelas berapa power supply, dinamo. Dinamonya bikin power supply langsung mati total, ini harus diganti. Nah, itu udah kelihatan ya, dinamo, power supply, dan ini dibongkar aslinya gitu. Ini di menit 14 yang saya kasih ke pemiliknya. Kalau untuk videonya ada di YouTube. Ini sedang tahap tes. Oke, sebelum ditutup. Nanti setelah ditutup, dites oke lagi sekali lagi. Dari estimasi, nah ini as sama ininya macet di sini ya. Ini diganti. Tambahannya adalah ini, briketnya udah somplak di bagian sini nih, lubangnya sudah tidak bulat lagi, jadi jarumnya nabrak ke belakang terus. Nah, cuman segitu saja. Jadi power supply dinamo diganti. Ini udah lancar banget, nggak ada putus-putus. Nanti kalau putus saya pause saja videonya biar nggak kelihatan putus. Kayak wetang ya, ada tamu. Puasa. Ini jalan cepatnya ya, bukan jalan yang lambatnya. Ya nggak kepanjangan, ini kalau kepanjangan malah jadi kelihatan lama. Saya mau sarapan dulu, OTW sarapan, bye bye. Oke, ini mesinnya dari Kupang ya. Ganti power supply dinamo, dinamonya udah berat. Ini hasil tesnya dari tadi sudah dikasih tuh. Ini di bawah ini sudah dilapisin lagi. Ini kita tes lagi dengan yang ini ya. Kita posisikan paling bawah. Ya, punya lagi punya saya. Oke, ini kalau mesin apa ya? Ini kalau akan begini kalau berhenti-berhenti, itu setelan benangnya yang atas pulang kencang gitu. Lihat, kita cek ke sepuluhnya. Oh, ini yang keren ini. Udah bersih, karena barangnya udah bersih, sudah dibuang. Ini udah kencang. Nah, jalan tadi ya. Kalau, nah, berarti begini, naikkan ini. Karena nomor 2 atau 2,5. Kita nggak putus, kalau tidak putus gitu. Nah, seperti itu. Tampilkan saja benang atas dan benang bawah. Ini di nomor 3 juga naik aja. Saya sudah setel bawah ini. Naik ya, seperti ini. Tidak naik. Bagus. Ini siap dikirim. Cuma ini menyalin ganti, karena power supply sampai mati. Dinamonya keserat, nanti cek sendiri aja di sana. Kalau mau ditukar ganti kembali silakan. Ya, tapi kalau mati lagi jangan. Jangan minta ganti ke saya. Kasih boleh tapi bayar. Pokoknya kalau mesinnya sudah di-servis ke saya dan sudah mengikuti saran dari saya apa yang diganti, yaitu tahan lama lah, tahunnya.
sesuai pada otak-atik sendiri, ini mesin sudah bersih ya, untuk datang kotor sekali. Nanti video punya ya ada di YouTube. Kalau ini bukan berhenti, memang putus di pedal ini. Nah, ada sambungannya. Tersangkut-sangkut. Oke, kita tarik kembali juga. Kencangan ini, mah. Kencangan. Kalau kita akan duduk jalur sudah dipakai pakai tekan biasanya. Request. Kalau ada putus, wajar. Ini jahitannya itu halus. Karena memang ini rotarinya sedikit sudah agak kasar karena jarumnya ke belakang ya, mentok ke kuncinya rotari jadi kasar. Kasar biar diangkat seperti berbeda dia sudah berkurang. Terus ini seperti napi-napi yang sudah disunat itu sudah kembali lagi. Benang hilang, benangnya sambungannya tuh. Cukup lima benang ini benang udah rapuh banget. Ini pakai benang ya, jangan terlalu rapuh biasanya. Lanjut pasang titiknya.
Oke, sudah selesai ya. Siap dibungkus. Tidak berhenti-berhenti ya, kecuali putus. Kalau putus ya berhenti. Kalau mau super lancar sekali, lo tarik nanti. Lo tarik, lo tarik. Siap. Ini begini. Nih, hasilnya. Mantap, Pak. Nanti saya kirim ke sana, dah. Biar dilihat di sana. Terima kasih, ini kasih satu mesin. Masukin kotak.